Larry Miss Jackson. Berapa mas? 25 ya. Mbak? 8, 9, 10, 11, 12. Makasih ya. Yo, sama-sama mbak. Tau ini, iya, bukan merah. Iya, merah. Aduh mbak. Berapa pak? 25. Makasih pak ya. Walima mbak. Aduh uang, gak apa-apa nanti saya ambil, nanti saya ambil apa-apa. Oke, makasih mbak. Ya Allah, uangnya jatuh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di hari yang sangat berbahagia ini. Tujuan saya hanya satu, mengajak kalian semua, para orang-orang yang penting, orang-orang yang terpilih, untuk menyamakan satu visi dan misi dalam satu bendera yang sama, satu tipe darah yang sama. On Dutch, Skitaulik, et etologis, tenet, link, on, son, and, govel, pan nationale, sub, orange. Tujuan saya hanya itu, hanya satu, untuk menyamakan rumpun yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan, untuk menjadi sanggahan apa yang saya bicarakan pada hari ini. Silahkan. Bisa ngomong, mandek. Wes, ojo apa? Nese. Ya, siapa temen gue tuh? Eh, Chan. Ada yang mau menyampaikan, silakan. Ya. Apa buat bangsaku? Kalau misalnya nanti bangsaku ada yang tersakiti, ada yang terlukai, gimana nanti konsekuensinya? Begini. Masih. Ah, mati kan? Kumat. Fokus ke apa tuh? Eh, Chan. Ngising. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir di sini. Meskipun banyak yang masih menentang persatuan dan kesatuan di bangsa kita ini, tetapi masih ada kalian yang saya ucapkan terima kasih. Dan sekian. Jangan pak, karena buat tabung mas. Action. Terima kasih untuk kalian yang masih mau menjaga persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Dan tidak bisa pak, kesatuan dan kesatuan ini harus tetap ditegakkan. Karena dengan itu, bangsa Indonesia akan bebas dari keterpurukan. Terima kasih. Ya, memang kita harus menjaga persatuan. Tapi tanpa, dengan orang-orang yang hanya segini, kita gak mampu untuk mengalahkan Belanda. Kita butuh banyak orang lain. Mungkin kita akan lanjutkan di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak. Siapa mbak? Ah, kering. Nice. Atau yes. Apa yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para wakil dari pemuda-pemuda Indonesia yang hadir dalam undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para saudara-saudara yang telah hadir dari dalam rapat ini. Tujuannya saya untuk mengadakan rapat ini adalah mengumpulkan saudara-saudara untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia di seluruh daerah. Dengan mempersatukan saudara-saudara sekalian akan membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang kuat dan kokoh. Selanjutnya
saudara Purnam Bulan sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam rapat yang saya selenggarakan ini. Tujuan dari rapat yang saya selenggarakan ini adalah untuk mempersatukan saudara-saudara sekalian membentuk organisasi pemuda Indonesia agar dalam persatuan Indonesia kita dapat melawan penjajah yang senantiasa dengan seluruh ide dan upayanya ingin mengadu domba pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian yang akan menjelaskan lebih lanjut saudara Purnomo Wulan dengan saudara Sarwidi, dipersilakan. Oke, terima kasih pada saudara Supondo. Di sini saya membicarakan tentang pentingnya pendidikan anak dengan demokrasi. Pendidikan telah dijajah terlalu lama oleh bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlulah kita mengadakan pelatihan pendidikan demokrasi agar bisa menghasilkan generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan akan dilanjutkan oleh saudara Samidi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tujuan kami mendirikan pendidikan sistem demokrasi ini adalah untuk mendidik para penerus bangsa kita agar lebih mencintai Indonesia. Dengan melalui sistem pendidikan kita dapat untuk memajukan bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebih jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan saya kembalikan kepada. Sekian dari saya jika ada kesalahan kata mohon maaf. Lalu saya akan kembalikan kepada saudara Sugondo. Ya, terima kasih saudara Sugondo. Mungkin ada saudara yang ingin usul dari pendapat-pendapat saudara Sumardi dengan Purnomo Wulan. Ya, terima kasih saudara Sumardi dan saudara Purnomo Wulan. Mungkin ada pendapat dari saudara yang ingin disampaikan. Saya sependapat karena pendidikan demokrasi sangat penting untuk masa depan bangsa. Sekian. Ya, mungkin yang lain. Ya, saya kenapa hingga saat ini cuman hanya anak-anak
Jepang saja yang dapat menempuh pendidikan, sedangkan rakyat jelata juga yang Saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Yang tadi tentang apa nomor satu, demokrasi itu nomor satu kan. Duh. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara sekalian. Yang pertama, mengapa tidak sulit atau apakah tidak sulit menetapkan sistem demokrasi pendidikan di Indonesia? Tidak, karena apabila ada persatuan, semua pasti bisa. Dan ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Pertanyaan pertama, mengapa atau apakah sistem demokrasi pendidikan di Indonesia bisa dilaksanakan? Jawabannya tidak, karena ya, men. Jawabannya bisa, men. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Pertanyaan pertama, apakah sistem demokrasi pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan? Jawabannya bisa apabila mempunyai kemampuan. Yang kedua, mengapa rakyat jelata tidak dapat sekolah tinggi dan mengenyam pendidikan yang tinggi dan dibandingkan dengan rakyat bangsawan? Alasannya karena keadaan Indonesia kita ini masih dijajah oleh rakyat Jepang. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara sekalian. Mungkin saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah bisa dilaksanakan sistem demokrasi pendidikan di Indonesia? Jawabannya ya, bisa, asal kita mau melakukannya. Yang kedua, pertanyaannya yaitu, mengapa rakyat jelata tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan rakyat bangsawan? Jawabannya, karena posisi Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, dengan posisi tersebut, kita tidak dapat mengubah dari sistem yang ditentukan oleh Belanda tersebut. Maka dari itu, kita harus bersatu untuk melawan Belanda dan mengubah sistem dari Belanda tersebut agar rakyat jelata dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Dan untuk mempersingkat waktu, saudara Sunario akan menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme. Ya, terima kasih untuk ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bangsa ini, karena kita tahu bahwa bangsa ini telah cukup lama dijajah, ditindas oleh Belanda. Dan untuk mengeluarkan bangsa ini dari penjajahan, kita perlu adanya persatuan dan kesatuan. Karena itu nasionalisme perlu ada. Sekian, terima kasih. Mungkin sudah jelas semuanya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita yang akan dinyanyikan oleh Wakil Gubernur Supratman. Dipersilakan.
Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia diriku, marilah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Untuk Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah tanahku, negeriku. Mohon untuk saudara-saudara untuk mendengarkan lagu negara Satana. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, ruh Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara Sukratman yang telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian saya akan membacakan rumusan dari isi Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kami bangsa Indonesia. Ya, terima kasih saudara Sukratman atas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian saya akan membacakan rumusan Sumpah Pemuda yang akan dibina oleh pemuda Indonesia di masa depan. Tolong diikuti oleh para saudara-saudara diri. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir dalam rapat ini. Semoga kedepannya pemuda Indonesia dapat bersatu dan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Sekian dari saya.